Hai, jumpa lagi bersama gue Modati. Kali ini gue akan ngebahas tentang new fitur yang ada di Live After. Oke, nah ini gue masuk ke abilities, gue gunmaker udah level 3. Nah, di pembaruan kali ini, lo semua job profesional memiliki level 4 yang bisa dicapai saat lo semua level 4 ke 8. Dan juga lo akan ketemu skill-skill baru yang pastinya lebih jauh lebih bagus dan lebih bisa menopang daripada profesional kita masing-masing. Nah, untuk di sisi yang lain, di mail juga ada hal yang baru, yaitu tentang yang namanya smart storage. Smart storage ini sendiri itu tuh luar biasa men-shortcut banget waktu kita untuk mindahin barang dari mail ke kabinet kita. Seperti yang lo lihat nih, langsung cetek sekali aja, beberapa barang langsung pindah ke kabinet. Nah, itu memangkas banget deh, dan juga menghemat waktu banget pastinya. Nggak harus bolak-balik lagi kan, kayak dulu ambil dari mail, masuk ke kabinet, dan terus bolak-balik seperti itu. Oke, berikutnya akan gue kasih tahu juga mengenai ada yang baru lagi nih di masalah controlling, ataupun untuk manage, yaitu untuk upgrade-nya nih ya. Nah, di upgrade sendiri untuk manor kita itu bukan lagi di 8, tapi bisa naik sekarang, yaitu untuk ke manor yang lebih tinggi dari 9, terus habis itu 10, 11 sampai dengan 12 maksimal. Nah, untuk di period atau misalnya period kita di camp itu juga sudah mencapai namanya electric period. Nah, di electric period ini sendiri kita bisa mencapai ketika requirement kita, level camp kita itu sudah sampai level 35 prosperity-nya, guys. Nah, kalau udah sampai 35, nah itu lebih kita bisa langsung upgrade dengan supply yang ada. Supply-nya itu require-nya adalah dari professional getter seperti halnya miner, terus logger, hand picker. Nah, untuk lo semua yang profesional di getter, nah ini waktunya nih lo kontribusi habis nih, karena barang-barang ini dari lo semua nih profesionalnya. Dan juga ada satu barang yang memang harus ditopangi. Untuk di armor sendiri, kita bisa lihat nih ada item-item baru seperti halnya wool. Nah, wool ini itu hanya bisa ketika electric period. Diving pack juga itu bisa dibeli ketika manor lo udah manor 9. Nah, kalau di weapon sendiri lo bisa membeli yang namanya fiberglass. Nah, fiberglass ini berguna nantinya nih pasti. Untuk di tat sendiri itu lo bisa beli beberapa seperti halnya supply chest, terus abis itu ada juga Virgilius Stripe untuk pioneer juga, pioneer. Terus ada ayam, angsa, bebek, dan lo bisa ternak itu semua saat elektrik. Nah, untuk di furnitur, lo bisa ada item baru nih, yaitu itemnya, nih dia, steel bar. Nah, steel bar ini lo bisa beli nih nanti saat kondisi di elektrik period. Nah, itu aja yang bisa gue jelaskan hari ini, dan yang gue bisa bagi untuk fitur barunya. Gue Modati, see you, bye.